Halo semuanya. Yang lagi kunjungin Karsten Small, mungkin kalian lagi nggak ada di dekat stage, tapi halo semuanya. Kalau bisa boleh mampir dulu karena kita mau ada pertunjukan yang sangat spesial. Oke? Okay? Iya, oke. Okay. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Amin. Ya, jadi hari ini kami bertiga dan akan menyiapkan acara Chinese New Year 2024 at Karsten Small Garden Serpong. Pasti seru banget tuh. Jadi di acara ini kita akan nyanyi, akan dance, akan nari, dan akan bagi-bagi angpau. Tuh, bakal bagi-bagi angpau loh. Siapa mau dapat angpau? Ini udah dulu berapa minggu dibuat angpau. Selain itu kita gak boleh nanti buat penonton. Makanya jangan kemana-mana ya. Yeah, stay tune semuanya. Oh iya, selain itu kita juga bakal ada atraksi wushu ya. Jadi bagus. Oh, Oke, jadi tanpa lama-lama lagi kita membuka pertunjukan kita dengan sebuah lagu yang pasti bakal sangat seru buat kalian. Jadi kalau kalian tahu lagunya, boleh nyanyi bareng ya. Ya okay. Ini lagunya juga agak populer sih. Okay. Yes. Langsung mulai aja. Instagram dan Velas. Habis itu follow TikToknya juga dan subscribe YouTube kita.
Oh, jadi kalau udah kasih jawaban yang benar harus subscribe dulu ya, baru bisa. Iya, maksudnya kita kasih yang mau udah. Apa kita kasih amponnya sekarang aja ya? Biar pada penasaran. Sekarang aja. Yang kan udah ada satu ide buat satu pertanyaan. Ini kan temanya buat performance kita kan Chinese New Year Imlek. Jadi aku mau kasih pertanyaan yang bertema Imlek. Boleh kan? Oke, boleh. Aku tidak tantang Irwin kalau aku bisa jawab dulu. Wah, penonton lah. Oke. Jadi buat pengunjung Carlton Small, kalau bisa jawab tinggal angkat tangan, nanti kita bakal pilih. Oke, siap? Jadi langsung aja dengan pertanyaan dari aku. Oke. Pertanyaannya adalah lagu yang barusan kita nyanyi sebagai opening atau introduction untuk show kita, lagunya judulnya apa? Nah, tau gak judulnya apa? Yang barusan kita nyanyi lagunya itu ada di film Crazy Rich Asians. Itu filmnya populer banget. Iya, pasti kalian pada nonton semua kan. Kalau mau search Google, mau nanya security, mau nanya bos kalian, nanya siapa aja terserah. Asalkan bisa jawab. Ini ampau itu kan nungguin. Tau gak, ayo lu. Tau, tau. Ada yang tahu kan? Apa kita kasih timer aja? Kasih tanya, oke. 10 detik, kita kasih. Nah, kita kasih 20 detik, kasihan penontonnya. 10 aja, itu tuh penonton. Udah, 10. Sudah, 2, sabar. Dari 10, oke? 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, udah ada. Judulnya Wayang Kita Ai. Benar. Tapi nih, kakak harus subscribe dulu ke YouTube channel kita sama sosial media. Wih, coba nontonin dulu. Harus ada proofnya, baru kita kasih. Udah ada satu pemenang nih, keren banget. Ya betul. Masih ada banyak ampau kalau yang mendapat.
Kamu belajar lagu ini berapa lama ya, Ben? Berapa lama ya? Hari ya? Nah, hari, sabar, sabar. Napas dulu. Oke, sekarang... Sabar, kita tanya-tanya dulu. Wah, kenapa jadi aku yang ditanya-tanya? Itu lagunya, lagu apa sih? Lagu Jerman. Kamu kenapa pilih lagu itu, Ben? Ya, karena kan sebenarnya aku kan... Jadi kan aku sebenarnya anak dance-nya bergenre rocking. Nah tapi kali ini aku pengen challenge diri sendiri pakai lagu hip hop. Jadi kan ya mbak. Sabar. Ya jadi kan ini kan lagunya emang upbeat banget karena setiap detik itu pasti ada instrumen, ada nyanyi gitu. Jadi aku pengen challenge diri sendiri pakai lagu yang apik ini buat, you know, locking, gimmick, pake hip hop. Nah, berapa lama kamu belajar tuh? Kalau mau jujur, aku baru 2 hari. Soalnya emang pilihnya 2 hari yang lalu pilih lagunya. Keren. Ya, jadi itulah. Ya, keren. Mending sekarang kamu istirahat dulu biar kita lanjut ke Michel. Bisa mau dance. Mau lawan aku nih. Iya, lawan. Oh, belum bales dia? Iya, belum bales. Siap-siap. Iya, udah. Siap-siap, Cel. Wah, ini jadi kayak beneran dance battle competition nih. Bisa udah siap? Udah. Gue sih kan jalan, so. Ini aku bisa beli iPhone 15 Pro Max-nya doang.
udah yang pre-order ke 16 ini. Pasti ngebel. Oke, bisa jajan nih besok di sekolah. By the way, kalian tau kan kalau Dan tuh sendiri bagus banget. Iya, suaranya tuh bagus banget. Jadi ini kan kita udah dance dulunya. Iya benar. Gimana kalau Dan coba nyanyi solo? Bisa kan deh, yang bawang sih kan? Ya udah, boleh. Kita tuh pada nunggu loh. Boleh ya? Lagu apa yang enak ya? Pasti ada banyak lagu nih. Yaudah, lagu yang selesai sampai aja ya. Tapi udah siap kan? Siap. Oke, kita kasih Dan waktu untuk siap-siap deh. Kita ambil gitar dulu. Oke, Dan. Betul gak, Michal? Tadi turunnya belajarnya berapa lama? Belajar 1 detik langsung. Wih, 1 detik kayak Albert Einstein tapi versi bisa dance. Iya, bisa banget 1 detik. Berarti kamu sebenarnya genre-nya tuh hip hop apa gimana? Awalnya tuh sebenarnya aku hip hop ya kan? Oh, hip hop. Tapi aku jadi agak bosen, tapi aku masih suka hip hop. Oh, oke, okay. Berarti sekarang jadi aku mau kayak coba Bimbo gitu loh. Oh, Bimbo yang kayak Gak bisa. Wih, Darren udah bawa kitar. Oh iya. Oke, okay, guys. Nah, ini biasa. Tunggu bentar ya, lagi. Darren udah profesional kalau yang gini. Udah siap tampil solo nyanyi. Oke, Darren. Apakah sudah siap, Mister Darren? Si Mister penyanyi solo. Bisa aja. Sudah siap ya? Tes dulu. Iya, tes dulu gitarnya. Salah lagu. Kita cuma buat tes doang. Oh iya, atas cek sound dulu. Sudah siap kah? Ya udah, buat baru. Wah, udah siap nanti. Kau pasti tertekan ya? Hah? Yang lumayan sih tertekan lah pasti. Yo teman-teman, kita kasih tepuk tangan dulu buat Darren. Pasti tertekan, pasti bagus. Jadi teman-teman semua kayaknya kali ini aku bakal bawain lagu Talking to the Moon. Wis. Wow, pasti itu mau lagu pilihan yang bagus sih, pokoknya udah pada tahu lagunya. Bruno Mars. Ya, langsung aja. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Darren, take the stage. Musik. I want you back.
berapanya? Jadi penasaran ya, Del. Berapa? Jadi latihannya tiap ya ada sering apa ya? Itu kayak misalnya ikut kelas nyanyi atau yang gitu. Ada sekali 8 minggu. Apa emang self learn skill nih? Nyanyi nyanyi belajarnya sendiri. Apa nyanyi ya? Iya. Kayak nyanyi dulu sempat les sih sebentar, tapi karena waktu kan masuk ke SMA nih udah makin padat lah jamnya. Iya, benar-benar. Ya, jadi tantangan semua ya dikorbanin nyanyinya terpaksa. Wis, demi sekolah ya. Iya, gitu. Tapi pasti bagus banget sih nyanyinya. Iya, gitu. Iya, nyanyinya udah bagus banget suaranya kayak malaikat. Bisa aja. By the way, guys, kalian cuma mau dari sama Bu. Suka gak? Ya, ngomong pasti suka lah. Iya, saya yang ngasih sih. Baru ini kalau misalnya suka ngomong, pergi ke sini aja, Carstens. Iya. Soalnya sini kayak, pokoknya itu bagus-bagus. Terus ini juga estetik banget ya kan. Iya. Biasanya tuh kayak bagus banget, emang beneran kayak futuristik gitu mau. Iya, iya, iya bener. Terus ada banyak toko-toko, bisa makan, bisa shopping. Iya, banyak restoran yang enak. Banyak yang enak. Terus di atas sini ada apartemen ya? Ada apartemen kalau gak salah. Jadi itu sebenarnya mall yang di bawah apartemen. Iya, jadi pasti ini mallnya bakal seru banget kalau kalian ke mall di sini. Terus kan posisinya kan strategis banget kan, ada di samping-samping Carstens, di sekitarnya kan ada banyak ruko. Yang penting kalian kesini dulu ya, kalian kesini dulu ke Carstens mau tadi sekolah. Oke, by the way, kalian kalau disini Imlek, kalian kan? Kalian pernah rayain ya kan? Iya, betul. Jadi kalian ini pernah ngapain nih? Coba aku dulu ya? Iya. Oke, jadi sih kalau aku biasanya pergi ke rumah omaku. Habis itu kita kayak, ya biasa lah, bagi-bagi angpau, ngobrol bareng, makan bareng. Iya. Kayak gitu biasa, ya habis itu kayak gitu. Ya mirip juga sih sama dengan, aku biasanya kayak ke rumah oma, opa, om, tante, terus aku bikin angpau dan lain-lain. Kurang-kurang dihitung ya teman-teman. Bisa buat jajan sekolah, bisa beli sepatu baru. Iya bener. Asik. Habis itu aku juga makan Chinese food, sudah kan lagi. Oh iya. Kalau Erwin, ya pasti mirip sama kalian sih, kalian ke rumah-rumah, misalnya rumah-rumah oma opa aku, terus yang ke keluarga lain juga, terus ngerayain bareng, makan bareng, dan tentunya kita akan tahan. Iya, pastinya. Jadi biasanya kamu bilang kau makan apa? Chinese food. Yeah. Chinese food apa yang paling kamu suka? Gak tahu sih, biasanya aku sama keluarga aku ke Amerika biasanya. Oh. Apa tuh? Ya, ada tempat makan. Gak tahu lagi tuh, makanya makan. Oh, tempat makan. Oke, ya ini kan kita lagi ngomong tentang Chinese New Year kan. Oh, by the way, iya, karena kita lagi ngomongin tentang Chinese New Year, kita bakal ada performance wushu nih. Masuk kan? Kita kayak belajar event gitu atau jangan-jangan Mica sebelumnya atlet wushu ya kan? Wushu kan? Ya dulunya sih. Wih, atlet wushu nih teman-teman. Wah, ajarin dong. Ajarin ya. Gak adili. Jurusnya Mica Dragon Master. Gak boleh. Dragon Master. Gak boleh dong. Oke. Tanpa lanjut kita langsung mulai yuk. Langsung mulai. Oke siap. Bentar ya teman-teman. Thank you.
nih. Wah. Sabar. Tahan dulu, tahan dulu. Ya, lagi kamu yang harus fokus dulu. Iya, iya. Wah, ini siapa? Hah? Ini siapa? Itu punya. Punya aku tuh, punya aku tuh. Oke. Oke, guys. Apa? Oke. Enggak, sekarang ini saya ngomong sinyal. Ajarin. Sabar, kita. Nah, kamu ngomong nih, Bocel. Bocel, gak usah, nanti gak kira aja. Orang ceritanya banyak banget loh, dari banget. Wah, jadi gimana nih performance dari kita? Oh, wushu loh. Oh, Kak. Oh, Kak. Sekarang, aku baru ingat sekarang waktunya untuk bagi-bagi ampas. Iya, kita bakal kasih pertanyaan, terus yang bisa aja berbeda-beda. Nah, tapi syaratnya, kalau misalnya tahu jawabannya, kalian harus siapin handphone kalian untuk kayak untuk follow dan subscribe, you know, kayak social media kita. Ya, kayak tadi waktu kita kasih pertanyaan pertama. Kita kasih dulu ya. Jadi Instagram kita itu namanya d.e.m.fans. Kalau YouTube sama TikTok kita tuh d.fans. Iya, betul. Jadi apa bolehlah di follow, di subscribe di YouTube sama TikTok kita. Iya, terus kalau yang tadi aku bilang kalau udah kasih jawaban yang benar baru kita kasih amplopnya. Yo. Oke, jadi udah siap belum guys? Udah dapat pertanyaan belum? Udah, dan dulu ya, yang berapa
Iya, oke okay, sekarang tadi kan udah ada, sebenarnya ada 3 pertanyaan, jadi satu lagi. Ya, dari Michal. Oke, okay, ini agak susah ya, jadi perlu mendekati. Ya, kali. Oke, jadi umur masing-masing kita itu berapa? Umur. Woi, sebenernya udah, kalau umur bolehlah mendekati 1 tahun atau 2 tahun. Iya, boleh. Atau gak sih teman-teman kita sebenarnya udah not as young as dulu, kita sebenarnya gak sih 20 udah 20, ini udah janggoong, janggoong gak, itu kamu aja ya, aduh, yaudah, teman-teman tau gak jawabannya? Mendekati juga gak apa-apa. Ayo coba tebak aja gak apa-apa. Ih, oke, coba silahkan. Sama kita tahu
single karena kita Upper Ground. Ya, untuk teman-teman yang lagi nonton yang baru dengar single kita, jangan lupa untuk dengerin. Ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di YouTube juga, ada di musik videonya. Dan Ya, kita juga mau berterima kasih kepada para penonton-penonton yang udah memeriahkan acara Chinese New Year 2024 at Concert Small dari Serpong. Kita dan Velas untuk memberikan acara tersebut. Oke, jadi sekali lagi itu saja dari kita, Darren, Ayin, Michelle, kita adalah Dev, Velas, Asi, kita pamit dulu. Oke, terima kasih banyak.